Nah ini teman-teman, ikannya sudah datang nih. Ayam. Ini minta pahanya Mbak ya. Nah, oh sudah ada, sudah ada. Ini makanan makanan cepat saji. Mantap, Om. Makanan cepat saji. Kita baru datang. Berangkat tadi jam 2. Nyampainya juga jam 2 di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya sekarang berada di Bandara Internasional Juanda Surabaya. Baru saja mendarat gitu ya. Jadi kebetulan juga nginep di sini, di hotelnya di sini, di Ibis, Hotel Ibis. Jadi di lingkungan Bandara Internasional Juanda Surabaya juga gitu ya. Nah, ini saya mau makan nih. Makan ayam goreng awi. Karena inilah apa makanan yang paling dekat dari hotelnya. Ini teman-teman. Nah ini teman-teman, ikannya sudah datang nih. Ayam. Ini minta pahanya Mbak ya. Nah, oh sudah ada, sudah ada. Ini makanan makanan cepat saji. Mantap, Om. Makanan cepat saja. Kita baru datang. Berangkat tadi jam 2. Nyampainya juga jam 2 di Surabaya. Kita berangkat dari Banjarmasin tadi jam 2 ya. Jadi nyampainya juga di Surabaya jam 2 ya, kita beda 1 jam. Belum makan ya. Jadi sebelum masuk hotel kita makan dulu. Oke teman-teman ya, kita makan dulu ya. Nah ini teman-teman, saya mau makan dulu ya. Makan dulu. Nah. Ini minumnya sirup. Ini menunya satu potong ayam, pahanya, nasi, sama sambalnya, saus tomat pedas sama manis, terus minumnya es jeruk. Jadi sebelum masuk hotel, kebetulan besok mau berangkat lagi ke Singapura, transit di Singapura, mau berangkat lagi ke Jeddah untuk melaksanakan umrah di tanah suci ya teman-teman. Jadi bermalam semalam di Surabaya di Bandara Juanda. Kebetulan juga tempat nginapnya di sini, di Hotel Ibis. Nah ini teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Thank you.
buat bertahan ya. Belum dari tadi belum makan. Berangkat dari Banjarmasin belum makan. Kita bermalam semalam di Surabaya. Ya. Besok siang hari Selasa kita ke Singapura transit di sana. Mungkin beberapa jam aja transit di sana. Kita berangkat lagi ke Jeddah ya. Di Saudi Arabia. Mungkin perjalanan kurang lebih 8 jam baru sampai di Jeddah. Terus kita melanjutkan perjalanan ke Kota Madinah. Mungkin sekitar 10 hari kita di Madinah. Baru kita melanjutkan perjalanan ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah selama 10 hari kita di Mekah. Ini teman-teman. Yang edit videonya siapa biasanya? Bapaknya udah dua, aku kan. Oke, terima kasih dulu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video terbaru saya. Selamat pensiunnya kreativitas. Selamat apa ya, ini sekarang sudah jam 3 waktu Indonesia waktu Surabaya. Iya Pak, ini waktu kan Indonesia Tengah Pak? Barat, Indonesia Barat, jam 3. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya sekarang berada di Bandara Internasional Juanda Surabaya. Baru saja mendarat gitu ya, jadi kebetulan juga nginap di sini, di hotelnya di sini, di Ibis, Hotel Ibis. Jadi di lingkungan Bandar Internasional Juanda Surabaya juga gitu ya. Nah, ini saya mau makan nih. Makan ayam goreng awi. Karena inilah apa makanan yang paling dekat dari hotelnya. Ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya sekarang berada di Bandara Internasional Juanda Surabaya. Baru saja mendarat gitu ya. Jadi kebetulan juga nginap di sini, di hotelnya di sini, di Ibis, Hotel Ibis. Jadi di lingkungan Bandar Internasional Juanda Surabaya juga gitu ya. Nah, ini saya mau makan nih. Makan ayam goreng awi. Karena inilah apa makanan yang paling dekat dari hotelnya. Ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya sekarang berada di Bandara Internasional Juanda Surabaya. Baru saja mendarat gitu ya. Jadi kebetulan juga nginap di sini, di hotelnya di sini, di Ibis, Hotel Ibis. Jadi di lingkungan Bandar Internasional Juanda Surabaya juga gitu ya. Nah, ini saya mau makan nih. Makan ayam goreng awi. Karena inilah apa makanan yang paling dekat dari hotelnya. Ini teman-teman.